Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya S. Marianto, Ketua DPRD Kabupaten Boyolali, mengajak kepada seluruh wajib pajak, khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali, untuk segera menyampaikan SPT tahunannya sebelum tanggal 31 Maret 2020 sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai wajib pajak. Pajak merupakan elemen penting dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan bernegara, sehingga kesadaran akan pajak sangat dibutuhkan dalam membangun Indonesia yang lebih maju. Lapor pajak ini semakin mudah, tidak ribet, dan tidak perlu antri ke kantor pajak. Cukup dalam satu genggaman dan satu login di laman pajak.go.id. Mari berkontribusi nyata untuk negeri. Feeling lebih awal, lebih nyaman. Boyolali kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.